this bell icon. Setelah perjalanan dari kota Bandung Lembang dan akhirnya saya naik motor dan menemukan sebuah bangunan Belanda yaitu daerah Cupunagara, Kecamatan Cisalak Subang. Di sini saya penasaran banget dengan bangunan ini dan ini katanya bangunan peninggalan zaman Belanda dan di sini juga banyak sekali kebun teh, kemungkinan dia adalah seorang pemilik kebun tehnya. Oke, kita mau ekspor dan lanjut lihat bagaimana sih dalam perjalanan untuk kesini sih lumayan ya, jalannya itu agak rusak tetapi masih bisa dilewati dan di sini bangunannya cukup megah banget dan unik dan saya pun senang sekali sih kalau mau ekspor sebuah bangunan-bangunan kayak gini, peninggalan-peninggalan Belanda. Dan di sini juga di sampingnya itu ada kebun teh, kemudian pabrik tehnya. Untuk sekarang sih kayaknya ini udah mulai direnovasi sama dicat ulang, tapi keasliannya masih tetap. Dan konon katanya ini bangunan dibangun pada tahun 1930-an, jadi ini lama banget ya. Oke, langsung yuk kita cabut masuk ke dalam. Ternyata bangunannya seperti ini, bisa dilihat ketika masuk itu kita disediain dengan tempat pembakaran karena mungkin dulunya itu Subang itu dingin, jadi langsung ada tempat ini. Dari lantai-lantainya juga nih terlihat ini corak-corak Belanda. Oh, dari sini juga sih ada lagi satu dari satu tempat pembakaran atau orang Sunda itu bilang sidurung atau untuk menghangatkan diri. Kalau ini bangunannya sih, aduh, udah rusak juga, kaca-kacanya udah gak ada. Bangunannya cukup luas dan kalau bangunan Belanda itu dengan ciri khasnya itu bangunannya tinggi, kemudian jendela-jendelanya ataupun pintunya juga sama tinggi. Kalau dilihat ini keluar pemandangan kayak gini. Dan ini kayaknya bekas kamar nih, bekas kamar zaman dahulu. Dan di sini ada pintu dari sana sehingga bisa menyambung ke sini. Dan di sini juga ada tahun pembuatannya itu pada 15 bulan 6 1930-an dengan tulisan The St. Steen Guild Door Annex Pelier. Gitu aja lah. Kalau agak salah ngomongnya tuh atau bacanya. Oke, kita eksplor ke bagian luarnya, ke sebelah belakangnya itu. Oh, di sini juga ada nih kayak teras-teras kayak gitu tuh, tapi dikunci. Oke, dan sekarang saya udah ke bagian belakangnya. Oh, bekas WC bisa juga. Ini kelihatan WC zaman dahulu. Ini juga ada ruangan. Oh, ini tempat mandi dulu mungkin, karena ada bak mandinya. Yuk, lanjut kita eksplor lagi tempat yang lainnya.
ya tahu tidak ya. Saya juga. Dapur kayaknya. Oh, ini bekas dapur ini karena atapnya juga penuh dengan hitam-hitam nih. Dapur kayaknya. Ini di bagian belakangnya itu udah penuh dengan semak-semak. Bisa dilihat pohon pisang juga. Kalau dari belakangnya udah kelihatan ini sangat rusak sekali. Bila dilihat ini juga nih bangunannya batu-batu dan masih utuh kalau untuk bagian depannya. Dan ini jendelanya tinggi banget. Ini jendela-jendela. Dan uniknya juga nih di bagian depannya itu ada kolam. Nih, mungkin ini kolam dulunya itu taman lah, taman di depan rumah. Jadi ketika pintu masuk itu di depannya itu ada taman atau kolam. Oke sahabat semuanya, makasih banget yang udah nonton, dan saya pun dari daerah Cipunagara, Kecamatan Cisalak, Subang. Cukup sekian, dan untuk penelusuran bekas apa ini teh rumah Belanda, cukup sekian. Dan jangan lupa tetap dukung acara di like, subscribe, komen, dan share-nya. Oke, semoga menjadi tontonan yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di perjalanan saya. Yuk. Perjalanan dari gunung dan bangunan ini katanya itu dibangun pada tahun 1930 dan